Seorang itu semayang hari-hari ikut imam. Sudah semayang balik, dia tak berzikir, tak berdoa dengan imam. Hari-hari dia amalkan, tidak berdoa. Dapat pahala tak dia? Mari semayang dah tu orang marah lagi. Dengar baik-baik. Soalan ini dia kata ada seorang orang ketek, dia mari semayang jemaah, tapi bila habis semayang, dia balik. Orang lain berzikir dan berdoa, betul tak? Dia balik. Apakah hukum? Dengar baik-baik orang ketek. Yang wajib kita ikut imam ialah ketika semayang sahaja. Habis semayang tak wajib. Ni yang Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu supaya kamu ikut. Hak mana? Semayang. Lepas pada tu tak wajib. Maknanya lepas semayang barulah bebas. Apa makna bebas? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, kalau kita tidak ada kesibukan, maka afdal duduk berzikir dan berdoa bersama-sama. Kalau kita ada hajat, ada kesibukan, boleh balik. Jelas lagi? Kurang-kurang dia mari semayang dah. Nah, jadi orang wajib ialah ikut imam, bukan zikir, bukan doa. Yang wajib, solat. Sebab tu Nabi kata, iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam sudah takbiratul ihram, maka kamu takbirlah. Wa iza raka'a farka'u. Bila imam raka', kamu raka'lah. Wa iza sallama fasallimu. Bila imam sudah beri salam, kamu berilah salam. Habis cakap tu, semayang berjemaah. Okey? Kemudian kalau tak ada kerja dalam kitab-kitab fiqah, afdal kita bersama imam. Imam zikir kita berzikir, imam doa kita aminkan. Tapi kalau ada kerja, silakan balik. Atas motor boleh berzikir. Tak betul. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang muda, congek mood depan. Faham lagi? Ha, faham lagi? Ha, boleh, mudah. Itu inna din yusrun, agama tu mudah. Okey? Ha. Soalan seterusnya.